Berikut ini sampel yang akan diuji adalah alpukat. Alpukat kemudian diberi beberapa tetes betadine dan diamati. Terlihat bahwa tidak adanya perubahan warna pada sampel. Hal ini karena alpukat memiliki sedikit kandungan karbohidrat. Kali ini saya akan uji kualitatif karbohidrat dengan menggunakan sampel serutan gula merah dan menggunakan reagen betadine. Selanjutnya kita akan langsung saja menuangkan air ke sampel, lalu dikocok-kocok, diaduk sampai sudah berubah warna larutannya. Langsung saja ditetesi oleh, sudah seperti ini, sudah berbentuk larutan, langsung saja ditetesi oleh betadine. Kita pakai 2 tetes saja. 1 Setelah dilakukan percobaan, tidak terdapat perubahan warna dari sampel yang menandakan bahwa sampel ini atau gula merah ini tidak mengandung karbohidrat polisakarida atau amino. Bahan selanjutnya adalah talas. Talas yang telah dihancurkan ditambah dengan 2 tetes betadine. Penambahan betadine menyebabkan perubahan warna pada talas menjadi biru kehitaman. Berdasarkan literatur, penambahan iodin pada amilum akan menyebabkan amilum mengikat iodin dan membentuk senyawa kompleks berwarna biru kehitaman. Berdasarkan literatur tersebut, warna biru kehitaman pada talas menandakan bahwa terdapat kandungan amilum pada talas.